Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Oke, di videoku kali ini aku mau masak orek tempe nih ya. Tempe di sini aku beli 2 kotak. Terus ini aku potong dadu. Aku potong dadu aja ya. Terus nanti ini mau aku goreng. Setelah aku potong, aku sisihkan dulu. Sekarang aku lanjut mau siapin bumbunya. Bumbu yang aku gunakan di sini bawang merah, bawang putih, terus sama jahe. Nanti digeprek aja. Terus sama daun salam. Ini udah lama juga aku nggak upload video ya. Lagi nggak tahu kok males aja gitu. Terus memang nggak buat video. Bukannya males ngedit, tapi lagi males aja. Sekarang ini video juga udah lama. Itu tanggal berapa itu? Tanggal 11 ya. Baru aku edit sekarang. Semangat ngevlognya itu kayak mulai menurun gitu, nggak tahu kenapa. Oke, lanjutlah. Ini moga-moga aja malesnya hilang, jadi aku bismillah dulu mulai mau upload video lagi. Oke, ini tempe aku goreng, nggak perlu sampai kering ya. Sampai garing ya. Nggak perlu sampai kering, jadi sedengan aja gitu, terus langsung diangkat. Jadi biar nanti pas waktu dimasak itu nanti nggak keras ya. Ini lanjut goreng ikan lele. Ikan lele ini udah aku marinasi tadi paginya gitu, terus ini baru aku goreng sekarang. Ini goreng lele sekalian sama bersihin kompornya ya. Mesti kan minyaknya itu nyiprat-nyiprat gitu. Ini aku pakai tisu kompor. Ini aku seneng banget pakai ini, soalnya sekali usap itu langsung hilang gitu minyaknya. Oke, sekarang ini aku mau tumis bumbunya dulu ya. Bawang merah sama bawang putih dimasukin, sama daun salamnya. Ditumis dulu sampai benar-benar harum, sampai alum gitu ya, sampai layu. Aku kasih saurinya aku kasih 2 sendok makan ini ya, jadi biar rasanya tuh gurih gitu. Terus ini pete, mumpung ada pete. Pete ini juga aku dapat dikasih dari bu mertua ya. Aku campurin aja jadi biar rasanya lebih mantap. Mix seasoning masuk ya. Ini aku kasih micin dikira-kira aja gitu. Gula merah yang udah aku sisir juga aku masukin juga, sambil diaduk-aduk biar nanti gulanya itu bisa dicampur dengan merata. Tambahin kecap manis sedikit, kaldu bubuk ya, ini pakai Royco aku. Terus lada bubuk. Lanjut masukkan tempe yang udah digoreng. Aduk-aduk sampai merata. Ini kompornya dikecilin aja jadi biar nggak cepet gosong ya. Oke, ini udah selesai. Sekarang aku mau pindahin dulu ke wajah. Ini lanjut mau wadahin ikan lele ya. Ikan lelenya udah aku goreng juga semuanya. Jadi lauk hari ini orek tempe sama lele goreng. Ini lele gorengnya ini buat Arka. Caca itu suka. Kalau untuk Rifki nggak suka ikan-ikanan gitu, nggak suka. Dia sukanya cuma makan telur aja. Oke, ini lanjut aku mau tata dulu di saji ya, jadi biar aman dari kayak lalat gitu.
sama kucing. Di sini banyak kucing, jadi kalau ada makanan gini biasanya itu diambil. Jadi aku beli saji kayak gini lebih aman. Sekarang lanjut, ini lagi jemur pakaian ya, mumpung lagi ada panas. Soalnya setiap hari itu sekarang agak siang dikit gitu mesti ada hujan, mesti hujan gitu ya. Ini aja udah mulai agak meredup, jadi ini aku pinggirin aja daripada nanti kehujanan aku nggak. Ini aku jemur pakainya juga udah siang ya, sekitar jam 12-an gitu. Jadi mendungnya itu udah mulai datang. Oke, ini jemur bajunya udah selesai. Sekarang ini aku mau lanjut masak lagi ya. Ini masak sayur. Kalau tadi kan cuma buat sarapan gitu aja, sekarang ini mau buat sayur tahu sama cecek. Nah, untuk tahu sama cecek aku potong dadu, untuk tahunya nanti digoreng, untuk ceceknya ini sekarang aku mau rebus dulu biar nggak bau gitu ya. Nah, itu udah kelihatan kan hujan, hujannya deras banget. Ini jam berapa ya, jam satuan gitu ini. Kelihatannya sih panas ya, tapi hujannya kayak gitu. Jadi lebih aman juga sih ya, ini aku sambil masak, jadi ditemanin sama hujan terus, jadi seger. Lanjut siapin bumbu buat sayurnya ya. Bumbu yang digunakan kayak biasanya gitu, bawang merah, bawang putih, kunyit, terus lengkuas sama cabai merah, cabai rawit aku kasih banyak soalnya mau aku pedesin aja. Terus sama kemiri ya. Oke, setelah bumbu diulek, sekarang mau dimasak. Ini aku masukin dulu ebi keringnya ya. Jadi ini kalau masak aku itu mesti aku kasih ebi kering untuk santan ya. Soalnya itu kemasakan itu rasanya jadi lebih enak gitu, lebih gurih-gurih gimana gitu rasanya. Oke, ini bumbunya aku tumis dulu sampai harum ya. Ini sih nggak perlu lama, soalnya kan udah digoreng dulu tadi. Nah, sekarang lanjut ini masuk bumbu mix seasoning ya, garam, gula, sama penyedap rasa. Sekarang lanjut masukkan isiannya. Di sini isiannya tahu yang udah aku goreng, cecek, sama aku tambahin petai lagi. Jadi biar enak aja gitu. Untuk bagian akhir masukkan santan ya. Ini di sini aku biasa pakai santan bubuk. Udah gitu aja, udah selesai masaknya, ditunggu sampai mendidih. Nah, kayak gini udah matang semuanya. Untuk menu hari ini udah selesai semuanya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.